Kejaksaan Negeri Kota Kediri menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi bantuan pangan non-tunai atau BPNT Kota Kediri. Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, berinisial TKP, dan Koordinator Daerah atau Pendamping BPNT Kota Kediri berinisial SDR. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Sofyan Sele mengatakan, keduanya telah terbukti meminta fee kepada pihak supplier atau pihak ketiga bahan pokok program BPNT di Kota Kediri. Untuk komoditas beras, Kepala Dinas mendapat fee Rp200 per kilo dan pendamping Rp100 per kilo. Untuk telur, Kepala Dinas mendapat fee Rp1.000 per kilo dan pendamping Rp500 per kilo. Sementara untuk komoditas kacang, Kepala Dinas mendapat fee Rp1.000 per kilo dan pendamping Rp500 per kilo. Permintaan fee tersebut berlangsung sejak periode bulan Juni 2020 sampai dengan September 2021 dengan total jumlah yang telah diterima kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Bahwa telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 14 KUHP dan telah menetapkan tersangka dengan inisial TKP dengan jabatan ex Kepala Dinas Sosial Kota Kediri. Selanjutnya inisial SDR, Koordinator Daerah Pendamping BPN Kota Kediri. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan pada penyaluran BPN tersebut, dananya bersumber dari APBN dan telah ditemukan perbuatan melawan hukum, yaitu pasal 37 ayat 1 huruf D dan pasal 39 ayat 1 huruf D Permensos nomor 20 tahun 2019. Bukti pelan cukup bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kediri juga berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar 392 juta, 3 buah ponsel yang berisi percakapan dengan supplier, kuitansi, nota dan dokumen. Kedua tersangka sendiri seharusnya mulai menjalani tahanan selama 20 hari di Polres Kediri Kota pertanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022. Namun karena hasil rapid test keduanya menunjukkan hasil positif COVID, Kejaksaan Negeri Kota Kediri menanti perkembangan hasil tes untuk menentukan tahanan rutan atau tahanan rumah. Seperti diketahui, jumlah anggaran BPNT Kemensos RI yang telah disalurkan kepada masyarakat di Kota Kediri periode Juni 2020 hingga September 2021 lebih kurang sebesar 76 miliar dengan jumlah KPM kurang lebih 20 ribu KPM setiap bulannya. Dari Kediri, Beni Kurniawan melaporkan.